Udah, Tes. Rana, Grace. Hi everyone. So we're gonna start at like 3 minutes. Chris? Iya. Yeah.
Hello, Grace. It's yeah, okay? Okay. Yes, right. Thank you. Hi, everyone. Welcome. Let's wait for another 2 to 3 minutes to make sure that our other friends who would be joining via Zoom as well as YouTube will be able to catch up with us, okay? So we'll start soon. Okay, so the time is already like 4 past 5 in Indonesia, and I would like to start the session if that's okay. Welcome everyone to Mentorship Connect 2.0, and today we would like to discuss about making plans, preparing for funding versus university of applications, and today, we are collaborating with Chevening in Indonesia alumni. And also, right now, I'm accompanied by Indonesia Mentorship Indonesia Mengglobal teams as well. Here we got Kak Grace is the Mentorship Director, and then Mahdi as Mentorship Coordinator as well. And we got Adit, if you know him before, as a Mentorship Coordinator as well. And I would like to welcome everyone who's watching in this Saturday afternoon. I hope you guys stay safe too in these unprecedented times. We would like to welcome also the mentees for our mentorship program. Welcome to this mentorship program. Let's roll the drum because we also got the speakers from Chevening Indonesia alumni. She is Tania Dalavita Malik, who is a Chevening scholar and has graduated from LSE last year. So today's discussion will be divided into a few sections. First, we'll have a short presentations from Kak Grace about Indonesia Mengglobal in a glance. And of course, a mentorship program we have Indonesia Mengglobal. And then we would like to know more about the speaker, Tania Dalavita Malik, for what she's up to now after graduating from LSE. After that, we'll start our talk for approximately 50 minutes. And we'll have some Q&As for 25 minutes. We'll try our best to accommodate all of your questions. However, if it's still unanswered until the very last minute, we'll reach you after the session. So prepare your best questions. We hope we can accommodate everything. And last but not least, we would like to have some photo sessions. So if you guys have any concerns about that, you guys can reach out to Mahdi or Grace or me if you don't want to be taking the pictures. Yeah, so let's start our discussions by having Grace as the first speakers for
describing what is in Indonesia Among Globals and our mentorship program. So Kak Grace, the floor is yours. Okay, terima kasih Rana. Selamat sore rekan-rekan mentee semuanya. Welcome to Mentorship Connect 2.0. And in this opportunity, I would also like to greet everyone who is joining us live on our Indonesia Among Globals YouTube channel. Welcome. So, ya, perkenalkan nama saya Grace, saya Mentorship Director dari Indonesia Among Global. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan Indonesia Among Global secara sangat-sangat singkat. Jadi, in a glimpse, Indonesia Among Global adalah yayasan yang didirikan tahun 2012 dan memiliki misi untuk menginspirasi serta mengempower anak-anak muda di Indonesia untuk belajar, bekerja, dan berkarya di kancah global melalui tiga program utama kita. Yang pertama, melalui publikasi artikel yang dapat teman-teman semua akses di www.indonesiamengglobal.com. Yang kedua, melalui kegiatan pendidikan, baik offline maupun online, seperti workshop dan seminar. Dan yang ketiga adalah program mentorship intensif kita yang diadakan satu kali setiap tahunnya. Mentorship Connect ini sendiri merupakan bagian dari program mentorship intensif kita. Dan semua program yang diberikan oleh Indonesia Among Global dapat diakses dan diikuti secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan untuk mentorship kali ini, Mentorship Connect kali ini, saya dan teman-teman di tim mentorship sangat excited karena kita berkesempatan untuk berkolaborasi dengan Chefning Alumni Indonesia yang juga sudah membuka application-nya untuk this new year, awal September kemarin. Jadi, thank you to Tania, thank you to all the Chefning Alumni Networks team. We are very happy and we are very excited to have you guys with us today. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mulai acara utamanya, and I hope that all of us will get a lot of benefit out of this event. Silakan Rana. Okay, terima kasih Grace. So we would like to have a first sections of our talk. We're gonna introduce and then have a chit chat about Tania Della Vita Malik. So please welcome Tania Della Vita Malik. Hello, Tania. Hi, thank you very much, Indonesia Among Global, for having me. So okay. Happy to share my experience. Tania, please tell us, where are you being up to now? And then maybe you can just, talk about your background, like, what is your major in LLC and stuff like that. So the floor is yours. Okay, thank you very much, Rana. So, hi everyone. So my name is Tania Della Vita Malik, as stated before. So you guys can call me Tania. I finished my master's back then in September last year, so 2019. And then I came back here in Indonesia. I assumed a job as an assistant to Minister Special Advisor for Technological Innovation and Human Resources at the Ministry of State-Owned Enterprises. And I also currently work as a visiting researcher at Forbil Institute. So I think that's what I'm up to now. But basically, aku back then kuliah di London School of Economics and Political Science. Thankfully, with the support of Chefning Scholarship, so I was able to take the Master of Science in Political Economy of Late Development. So maybe that's for me for now, I guess. Okay. So yeah. I think doing a master degree in abroad is very interesting, right? Like you got a lot of excitement and stuff. You meet new people, broadening your perspectives and stuff like that. In advance, we know that applying for master programs and continuing your educations, especially in top university like LSE, can seem very daunting. There's so much to do, getting your applications with a series of stage, like we have to do research, narrow down your university choices, and then write the applications, and also playing the waiting game for the LOA. and then come to the final decisions, like which of which that we should go to, right?
Also, the same patterns applies for funding applications. Like you have to research which scholarship funded your major and university, because not all of the scholarship pay for your major and uni, right? And then one of the frequently asked questions that I hear the most from my friends or, you know, strangers bums to me, who are curious about the scholarship and studying abroad, is, should I register the or get the campus first, or should I get the scholarship first? So many versions answers these questions. You know, like there are a lot of considerations, like which scholarship they cover all the costs, or, you know, I just need a partial scholarship, so I don't need to cover all of the costs. And then what is the requirement? Would it be okay if I'm a fresh graduate, or should I have a few years experience before I apply? And etc. Sometimes we kind of mix up between the scholarship applications and the university applications, right? And don't forget, we have the tight deadline between them. This can be very stressful. However, when we prepare in advance all the requirements and have a full understanding about the preparations, and how shall we prepare each, I'm 100% sure that we can, and we also have a chance to get the acceptance from board of uni and funding higher. So Tania, this makes me very curious. Could you please tell us about your applications journey? Like how did you prepare the LOA from LSE first, and then the fund, or you know, which did you go first, the funding first, or like you which one do you seek first and which one do you prepare first, and you know, stuff like that. Maybe you can just elaborate to us. Sure, yes. Thank you very much, Rana. Yes, I do agree that at the first step, it must be a hard decision for us, the scholarship and master's degree seekers, I guess, to decide whether we want to apply for the scholarship first or the university first. So in this session, I'm trying to share my experience. Mungkin aku gabung-gabung aja ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. So I'm trying to share my experience. Tania, are you there? Tania, hello. Tania. Hello. There she is. Sorry. I'll try to share my presentation with you guys. Hello. Udah. Kelihatan? Yes, we can see your screen. Okay, sure thing. So yeah, like what has been stated by Rana before, we're going to specify on sharing about funding versus university applications. So first thing first, based on my experience, I think one of the most important things to start with itu adalah IELTS. I know that not all of the scholarship application requires IELTS at the very first step. However, in my opinion, I think IELTS itu kenapa kita very important to prepare from the beginning, because first IELTS kan masa berlakunya lama ya. Jadi dia itu kan satu kali tes, IELTS atau TOEFL ya ini, satu kali tes itu bisa 2 tahun masa berlakunya. Dimana at the same time kita juga selalu butuh IELTS in order to apply for university, for scholarship. So I think it's very important to start with preparing IELTS first, especially if you have the time ya. Kayak misalnya kalau sekarang bulan September terus mau apply Chevening karena Chevening lagi bukaan, I think just forget what I said about the IELTS, karena again the deadline buat apply scholarship udah mendekat. Tapi if you do have the time, I highly encourage you guys untuk start with IELTS first. Tadi karena masa berlakunya lama, so we can
punya backup begitu. Kemudian yang kedua adalah karena whenever you go university application, scholarship application, they always require you to have some basic, like some standardized English requirement, right? Jadi menurut aku itu penting banget kenapa IELTS itu prepare first if you do have the time. And then in my experience, setelah aku apply, aku take IELTS test, itu aku langsung university. Sebenarnya ada cerita kenapa aku university first before funding ya. Jadi ceritanya adalah di tahun 2017 itu, aku lulus 2016, lulus kuliah S1 2016 akhir, and then I really had this very big dream di mana aku pengen banget langsung aja S2 gitu. Jadi aku ya udahlah, aku langsung right after aku sidang aku langsung mulai tes IELTS. I know like santai aja juga nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Tapi ya udah. So after I prepared my IELTS itu aku langsung university. Kenapa? Karena pada tahun 2017 itu rencananya aku mau apply LPDP gitu ya. Jadi awalnya aku mau apply LPDP. Nah tapi pada saat tahun 2017 itu requirements untuk LPDP dan proses seleksinya itu timeline-nya berubah. Jadi lalu if I'm not mistaken 3-4 times selama 1 tahun ya. Jadi ada 3-4 kali tes within a year. Nah, tapi pada tahun 2017 itu diubah. Jadi akhirnya yang awalnya bulan Februari itu aku udah niat mau daftar LPDP itu ternyata belum buka. Jadi akhirnya ya udah, while I'm waiting for the scholarship application to open, why not starting with the university application. That's why I started with university application begitu. Nah, untuk university application, aku itu my main target was LSE. Cuman considering how hard it was and like karena orang kalau punya sesuatu yang dipengenin banget itu kan kayaknya rasanya aduh deg-degan, keterima nggak ya? Aku kayak susah banget gitu-gitu. Akhirnya I realized I needed to also apply for other programs, jadinya aku apply ke beberapa university lainnya. Yang pertama kali banget, karena aku merasa yang ya udah kalau LSE itu kan kayaknya karena aku pengen banget, I needed more time to do the application. Jadi ya udah jangan buru-buru. Akhirnya pada awal itu aku apply pertama Queensland University di Australia begitu. Kemudian aku sambil menunggu Queensland, aku apply juga University van Amsterdam di Belanda. Terus aku apply juga Erasmus University di Belanda. Kemudian ada Manchester, Edinburgh, dan LSE semuanya di UK begitu. Nah, ini semuanya aku lakuin dalam periode bulan Februari sampai kurang lebih bulan April tahun 2017 begitu, dengan harapan itu bulan Juli LPDP buka, aku bisa apply, kalau aku udah ada LOE aku bisa langsung berangkat tahun itu juga, karena kan apply university di awal-awal tahun itu pasti akan diterima untuk batch berangkat tahun itu juga begitu ya. Jadi kalau misalnya aku apply dari antara Februari sampai April itu kurang lebih kalau diterima kan berangkatnya autumn ya, pada tahun yang sama, jadi sekitar bulan September atau Oktober begitu. Nah, alhamdulillahnya itu keterima semuanya. Nah, cuman sekarang masalahnya adalah di funding. Kan ya udah nih udah dapet university, tapi kok kayaknya mau berangkat susah banget gitu. Akhirnya nunggu-nunggu LPDP, akhirnya LPDP buka. Ya udah akhirnya aku apply. And then when I apply to LPDP, ada perubahan lagi. Jadi sebelumnya itu tesnya cuman administrasi, dokumen gitu ya. Terus habis itu essay and interview. Nah, pada tahun yang itu ada psikotes gitu. Jadi pada saat aku apply bertahap ya. Jadi pertama dulu administrasi, kemudian psikotes, baru interview dan essay begitu. Nah, kemudian pada saat aku tes itu LPDP, aku gagal di bagian psikotesnya untuk LPDP. Nah, ya udah akhirnya aduh kayaknya serem banget udah dapet university offers tapi nggak ada scholarship-nya gitu. Nah, berdasarkan pengalamanku ini akhirnya aku tuh kalau misalnya sering ditanya sama teman-teman funding or university, I think it depends on the situation, but in my opinion kalau aku akan mengulang proses ini semua lagi, I will choose to do funding application first. Kenapa? Karena dari pengalamanku funding application itu
dia memakan waktu yang lama, kemudian saingannya banget, jadi susah. Bayangin aja kalau aku waktu itu LPDP kan saingannya satu orang, banyak banget ya yang apa LPDP gitu, tapi yang diterima kan nggak sebanyak itu gitu. Begitu juga dengan chevening dan proses-proses nanti aku jelasin juga di bawah, tapi secara singkat proses university application and funding application itu biasanya lebih cepat university application, biasanya 1 bulan ya. Kalau pengalamanku sih dari 6 university ini paling lama itu 6 minggu sih, paling lama 6 minggu LOE udah keluar gitu. Asalkan administrasinya udah lengkap, udah bikin esai, udah IELTS-nya udah masukin dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ya udah akhirnya itu. Jadi aku mikir kayaknya kok scholarship application susah banget gitu, karena prosesnya yang lama, kemudian saingannya kayaknya lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, jangan takut buat nyoba, karena emang awalnya aku juga sebenarnya aku target LPDP. Kenapa? Karena aku masih aku takut banget apply sama chevening. Kenapa? Karena mepet banget. Chevening itu kan ada requirements 2 tahun working experience, and I did have that, tapi fresh grad itu tuh pengalamanku tuh bukan yang 2 tahun consecutive years ya. Jadi dikit-dikit ditambahin ya udah jadi 2 tahun. Tapi emang chevening mintanya kayak gitu sih. Jadi nggak harus 2 tahun consecutive years, bisa ditambah-tambahin kayak gitu. Cuman ya tetap aja kalau saingan sama orang yang lebih-lebih lagi ya ini juga takut juga gitu. Tapi ya I did go for chevening kayak gitu akhirnya. Jadi mungkin itu ya, nanti aku langsung lanjut lagi aja. Okay. Just to sums up, jadi berarti emang menurut Tania sendiri, opini Tania paling penting itu sebenarnya cari funding ya. Maksudnya untuk mencari LOI sendiri menurut Tania itu mungkin kira-kira hanya butuh 6 minggu, sedangkan funding ini memang ternyata memakan waktu yang cukup lama gitu. Jadi menurutnya lebih memilih untuk funding gitu kan. In addition juga aku ngerasa mungkin untuk teman-teman juga bisa considering maybe like in a parallel ways itu, kalau menurut pengalamanku sendiri untuk menambahkan mungkin bisa juga diparalelkan ketika sedang mencari funding, mungkin kita juga bisa sekaligus melihat-lihat LOA gitu, yang mana yang buka dan diselaraskan dengan universitas dan juga jurusan yang kita mau gitu. Itu juga bisa untuk mengefisiensikan waktu gitu. Untuk menanggapi pernyataan dari Tania sendiri, kita juga ada pertanyaan sih sebenarnya. Jadi tell us more about your funding application journey. Nah ini kan jawabannya sudah di benar banget. Boleh lanjut Tania. Iya, benar banget. Siap-siap. Jadi karena itu ya, tadi aku merasa susah banget gitu, akhirnya aku coba cari alternatif lain begitu. Bukan cari alternatif lain sih, tapi maksudnya ya udah I have this goal of going to LSE gitu. Kendaraan apa sih yang bisa aku pakai untuk bisa nyampe ke LSE gitu? Kan banyak kendaraan nih. Ya udah akhirnya aku cari scholarship yang lain, and awalnya sih emang udah kepikiran chevening, tapi again karena ada requirement working experience itu tadi, jadi aku rada aduh takut gitu, tapi ya akhirnya dicoba juga. Nah ternyata pada saat aku setelah coba LPDP itu, aku cobalah chevening. Itu kan ketika aku dapat LOE di tahun LOE dari LSE sekitar bulan April tahun 2017, itu chevening kan pada tahun itu baru buka application-nya pada tanggal 3 September 2017 ya. For your information, chevening itu setiap tahun itu bukaan timeline-nya itu selalu sama ya. Bukannya untuk seleksi administrasi dan esai itu selalu dari 3 September sampai 3 November setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2017 itu, ketika aku udah punya LOE dari LSE, itu aku akan niatnya pakai itu untuk apply chevening. Tapi sayangnya, apply chevening tahun 2017 itu karena prosesnya aja udah panjang. Jadi, kita apply chevening tahun 2017, itu interviewnya aja baru di bulan
apa nih? Aku interview tanggal 5 April tahun 2018. Jadi the next year. So it means that LOA ku yang dari LSE yang tadinya dipakai buat tahun 2017 itu udah enggak bisa dipakai. Kenapa? Karena enggak bisa dipakai for the moment karena Chevening itu harus kalau keterima harus berangkatnya di tahun 2018 instead of tahun 2017 begitu. Nah, ya udah tapi akhirnya aku tetap pursue with Chevening. On the other hand, aku lobby dengan LSE. Nah, ini juga mungkin salah satu tips ke teman-teman if you do have an LOA gitu ya yang sekarang gitu dan mungkin case-nya mirip sama aku kalau udah ada yang mulai apply scholarship. Kemudian LOA-nya buat tahun ini, tapi ternyata scholarship-nya itu dapatnya buat tahun depan. Coba lobby ke university. Sometimes they do, mereka untuk defer karena mereka biasanya itu akan menerima. Nah, akhirnya aku juga kayak gitu. Aku lobby ke LSE dan mereka mau untuk mendefer offerku dari tahun 2017 ke tahun 2018. Akhirnya aku dapat LOA baru di tahun untuk masuk tahun 2018 tanpa harus memulai aplikasi dari awal lagi kayak gitu. Jadi cuma dikirimin dokumen lagi baru aja gitu untuk mulai program tahun 2018. Nah, itulah yang aku pakai untuk Chevening kayak gitu. Nah, kayak tadi yang Rana bilang paralel tadi sambil aku nunggu Chevening pengumuman itu kan prosesnya lama banget ya dari bulan September itu aku baru terima info aku lulus interview bulan Februari terus aku pilih interviewnya tanggal 5 April itu kemudian habis itu aku baru dapat hasil pengumuman kalau aku lulus Chevening itu di bulan Juni jadi prosesnya emang dari September sampai Juni kan lama banget. Nah, within that process itu aku apply ke another scholarship which is Fulbright begitu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena Fulbright itu dia lebih pendek sebenarnya timeline-nya gitu. Jadi Fulbright waktu itu aku apply di tahun 2018 begitu. Nah, application-nya itu aku submit di bulan Februari di mana dia deadline buat submit application memang di tanggal 15 Februari gitu. Emang mepet sih kayak gitu. Jangan dicontoh ya. Jadi ya udah akhirnya aku apply di Fulbright bulan Februari. Nah, yang menarik adalah again sama dengan Chevening, ketika kita apply scholarship itu nggak perlu ya ada LOA di awal gitu. In my case, I did have an LOA, tapi it was not a requirement from the scholarship providers kayak gitu. Tapi karena aku punya LOA, jadi akhirnya aku pakai aja. Cuman back to the story ya, yang Fulbright. Ya udah akhirnya aku apply for Fulbright, submit application di bulan Februari. Akhirnya ternyata mirip-mirip juga satu minggu setelah aku wawancara Chevening, itu aku wawancara Fulbright kayak gitu. Nah, ternyata mirip juga. Jadi karena saking pendeknya seleksi Fulbright ya, nggak lebih lama dari Chevening, bahkan setengah periode Chevening kalau nggak salah. Itu akhirnya 3 hari setelah aku dapat pengumuman Chevening, aku dapat pengumuman Fulbright kayak gitu. Cuman considering many things, aku nggak pursue with Fulbright. Karena again target awalku memang aku pengen banget ke LSE which is the UK and the only option that I have in between Chevening and Fulbright was Chevening karena Fulbright kan cuma bisa dipakai ke Amerika begitu. Ya udah akhirnya aku apply Fulbright. Jadi menurutku sesuai juga setuju juga dengan yang tadi Rana bilang within the proses yang sangat panjang itu we actually could do a lot of things kayak misalnya prepare another scholarship sebagai backup begitu ya atau kita juga prepare IELTS university application and so on and so forth tapi again jangan lupa within the process of applying to applying for a scholarship ya meskipun kita belum apply universitas itu kita udah wajib punya plan ya misalnya aku apply ke Chevening nih. Aku udah, meskipun aku belum punya LOA, aku udah harus tahu nih dari awal, oh aku apply ke Chevening, aku mau pakai Chevening buat masuk ke program apa, ke universitas apa. So, we do, we do have the supporting argument gitu untuk aplikasi kita, bahwa kita udah punya plan yang jelas, kita pengen kemana, pakai scholarship ini buat apa, dan lain sebagainya, supaya menjual juga aplikasi kita gitu, menarik untuk si reviewernya, kayak gitu. Kurang lebih begitu sih, jadi PDP gagal, terus aku apply Chevening, akhirnya abis itu aku apply Fulbright, tapi I didn't pursue with Fulbright. But thank you so much, Fulbright, for giving me the opportunity. Okay. So continue.
Berarti kan ada tiga ya, ada LPDP, ada chevening, sama Fulbright. In terms of like, you know, like when you're searching for the scholarship, we know that there are a lot of scholarship. Like in particularly, you are willing to study in UK and at that time gitu kan, kayak udah pengen banget nih LSE. Do you consider like other funding such as like from the uni itself, like partially maybe? Sometimes they do offer kan gitu untuk kayak partially or kayak international excellence scholarship or even like you know some alumni yang udah sukses and then they give Commonwealth countries scholarship atau kayak developed countries and stuff like that lah ya. So could you please tell us why did you choose like chevening scholarship and then tell us about the chevening awards program and also you know like a logic reason like why we should pursue chevening like you know the benefits maybe or yeah why and why don't you search for like the previous things that I've mentioned before, international excellence or other scholarships from LSE particularly because that's your dream school, right? Okay, mungkin aku tanggapin the first statement dulu ya mengenai other scholarships other than these three scholarships that I mentioned. Jadi pada saat itu aku juga ketika aku bingung aku nggak keterima LPDP, aku langsung email LSE and then I stated okay, I already got a an LOA from you, tapi currently aku belum punya scholarship untuk proceed gitu. Do you have a scholarship for me dari LSE sendiri begitu, fully atau partially? Aku bilang kayak gitu. And then they replied. Jadi ternyata dari masing-masing sekolah ini masing-masing sekolah berbeda ya tentunya. Cuman dari pengalamanku itu pada saat itu mereka priority-nya itu tidak ke Indonesia, tapi they do have these priorities di mana misalnya oh tahun ini kita mau menjaring orang dari Malaysia misalnya masuk ke LSE, then they do have the scholarships buat mahasiswa-mahasiswa dari LSE dari Malaysia sorry, dan itu beda-beda terus setiap tahunnya, dan kalau kita nggak searching mendalam itu biasanya kita bakal lost out, nggak ketemu informasinya. Jadi it is also important untuk menanyakan ke university, do you have a scholarship for me? Ketika kita emang susah, lagi susah nyari scholarship di luar university kayak gitu, nggak cuman partially, kadang juga ada full scholarship begitu dari university. But it depends ya, sometimes ada kayak tadi yang Rana bilang ada alumni dari mana lagi nyumbang dan sebagainya. Even aku kemarin juga setelah aku lulus dari LSE juga kemarin sempat dapat email di mana dari university itu asking for help gitu dari alumni, hey do you wanna fund ini student baru atau enggak kayak gitu-gitu, ayo kita help each other and things like that kayak gitu. Jadi there is also a chance buat dapat scholarship dari university and it's important to seek for it ya, di luar daripada scholarship yang emang kita udah tahu nih, yang misalnya chevening ke UK, Fulbright ke Amerika dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaan keduanya Rana, kenapa chevening? Kenapa chevening? So in my opinion there's this five important aspects why I chose chevening. Pertama, karena konsiderasiku adalah I needed a full scholarship. Scholarship yang benar-benar bisa bantu tuition secara full dan juga living cost secara full. I think LPDP juga seperti itu ya, full secara tuition dan tuition dan juga living cost begitu. Nah, yes. Nah, cuman perlu diperhatikan juga ada scholarship yang lain juga yang we do think that they are full tapi ternyata tidak full. Nah, itu it's important for us all as a scholarship seeker untuk mencari tahu tentang itu ya. Nah, kalau chevening ini kenapa aku udah mantep banget waktu itu karena fully covered untuk living cost dan tuition fee-nya begitu. Nah, untuk yang kedua, seperti yang tadi aku jelasin, aku kan apply ke tidak cuman satu program ya, ada beberapa program di beberapa university, and it's important for me to find a scholarship yang bisa aku pakai untuk universitas-universitas yang sudah aku apply ini, begitu. Nah,
chevening itu very flexible. Any thought master tuh in terms of master yang bukan research ya. Jadi kan master itu ada yang misalnya from my experience ada MSc, Master of Science atau MRes ya, Master in Research. Yes, benar. Master in Research. Nah, kalau chevening itu any thought master ya. Jadi any MA, Master of Arts atau Master of Science itu boleh, dan programnya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kadang ada kalau programku itu benar-benar pas 1 tahun, tapi ada juga program usually kalau di LSE itu ada program-program misalnya program kayak accounting, finance kayak gitu tuh biasanya mereka 9 bulan udah selesai. And chevening does cover that as well. Yang penting jangan lebih dari 12 bulan begitu untuk programnya, dan jadinya pretty flexible ya untuk thought master, nggak lebih dari 12 bulan, dan ya, yang penting again ada di UK begitu. Nah, yang sangat-sangat menarik, and I was also quite questioning, kenapa ya aku did my first degree with chevening, was that actually chevening itu bisa kita pakai untuk second master. Jadi if you actually have already had a master from somewhere else, and then ketika nanti pada saat apa itu ternyata pursuing your second master, then you can definitely use chevening for that. Jadi misalnya udah master di Indonesia and then pengen lagi nih master ke UK, you can actually apply for chevening untuk membantu your second master in the UK. So I think that's very interesting, and as a result of my ini ya curiosity, kan aku cari-cari juga just in case kalau aku pengen do another master, I think it's quite hard to find a scholarship that does support a second master kayak gitu. Jadi I think it's a very big opportunity untuk orang-orang especially profesional yang udah misalnya udah master, udah kerja, punya pengalaman berapa puluh 10-20 tahun kayak gitu, and then do another master, you can definitely go with chevening kayak gitu. Nah, kemudian alasan keempatnya adalah the international experience. Why? Karena chevening ini kan selalu dia meng-emphasize on the networks. Jadi pada saat kita apply chevening juga ada, kita kan harus bikin 4 esai di mana masing-masing itu 500 kata. Nah, salah satu esai itu specifically talking about networking, karena memang chevening itu selalu emphasize on networking. Kenapa dia emphasize on networking? Karena ketika kita keterima, ketika kita sampai di UK, itu dia mau kita have this international experience. And I do think that it is very hard for us to have international experience if we do not open ourselves to create. Jadi chevening itu selalu emphasize on broaden your network and then create your international experiences more. Jadi ketika nanti kita udah sampai di UK, ketika keterima chevening berangkat ke UK kuliah di sana, itu there's a lot of opportunities untuk dapat international experience. Pertama, karena chevening selalu bikin kayak acara-acara gitu. Jadi chevening ini kan program yang nggak cuman mengfunding mahasiswa dari Indonesia, tapi juga throughout the whole world gitu. Jadi ada dari chevener, kita ngomongnya chevener ya, kalau yang keterima chevening itu ngomongnya chevener. Saya ada chevener dari India, dari Afrika, dari Latin Amerika, lain sebagainya. Nah, ketika sampai di sana, banyak sekali event-event yang diadain secara bulanan, yang dimana itu memfasilitasi chevener satu untuk ketemu dengan chevener lainnya. Jadi, aku dari Indonesia nih, aku apa bulan depan ada acara ini nih, misalnya ke museum gratis gitu. Nah, nanti aku apply, ada juga dari chevener-chevener dari negeri lain yang juga apply. Jadi akhirnya we do have some international experiences kayak gitu. Jadi beside kita dapat teman-teman internasional dari program kuliah kita, kita juga dapat teman-teman internasional dari scholarship providers kita, yaitu chevening begitu. Nah, ini juga related yang poin terakhir, yaitu network, kayak yang tadi aku udah bilang, selalu chevening emphasizes on networking. Nah, kenapa? Karena juga ketika nanti kita balik ke Indonesia, itu I think it's very important untuk tetap
ini juga selalu di-emphasize oleh Chiffany untuk kita selalu tetap connect dengan alumni begitu. Jadi dia memang punya platform untuk alumni sharing sendiri. Jadi kita bisa lanjut networking ketika kita balik ada acara untuk welcoming back us to our home country. Jadi kita ketemu dengan kumpul dengan batch kita, teman-teman satu batch, dan juga alumni-alumni dari tahun-tahun lain. Dan Chiffany ini kan udah lama banget ya, udah puluhan tahun. Nah, jadi lumayan networknya itu kita bisa broaden our network through this Chiffany Scholarship. Jadi memang pengalamannya itu selalu di-emphasize, this is not a one-time experience, one-year experience when you are in the UK, but this is your lifetime experience. Not only getting your master's degree, but also broadening your network, experiencing international atmosphere, and things like that. Kayak gitu. Okay, so, jadi itu tadi ya, untuk kayak ngelihat lagi kayak ke belakang gitu. Emang aku setuju banget sih sama Tania juga tentang untuk menanyakan scholarship lainnya, kemungkinan scholarship lainnya yang bisa di bisa kita apply dan tanyakan gitu. Khususnya ke uni sendiri itu juga aku ngelakuin sih. Jadi kayak sometimes uni itu juga mereka tuh helpful kok gitu. Jangan takut untuk kayak email mereka untuk menanyakan the opportunities from the universities itself gitu. Kadang-kadang kita takut banget ya untuk email, aduh ini kayaknya nggak akan dibales deh, apalagi email kita yang cuma pengen nanya kayak gitu kan. Tapi mereka very helpful, so guys, don't forget to ask the admissions program in your desired universities. Terus juga mungkin tanya apakah bisa defer and stuff like that, karena kalian belum secure funding. Itu juga bisa ditanyakan kok ke university admissions masing-masing gitu. Terus juga, yang sangat menarik ya tadi, why Chiffany, dan itu ternyata bisa buat second master. Wow, aku baru tahu. Mungkin teman-teman juga bisa di-considerate nih yang lagi nonton di YouTube atau menti-menti kita yang ternyata lagi pengen second degree mereka di master, itu bisa banget berarti ya untuk ke Chiffany. Soalnya mungkin di sebelah-sebelah itu mungkin belum bisa gitu kan. Terus juga international experience, aku juga ngerasa banget sih kayak when we are attached to somebody's yang funding kita, itu the network was, aku gak bisa bilang kayak benar-benar kayak saat-saat berharga yang gak bisa kita nilai gitu, saking berharganya gitu. Karena kayak gak akan dapet exposure itu ketika kita kayak, kalau misalnya kalian punya uang dan berkecukupan ya, go for it lah ya. Tapi the additional networking, kayak ketemu orang-orang yang inspired us is a priceless thing gitu, yang ini yang nggak bisa kita dapetin gitu kalau ketemu orang-orang hebat dari belahan dunia lain, apalagi untuk traveling sendiri kan gitu. Okay, so regarding to that, do you mind to share like what is the requirements and you know to apply traveling, because like we are all here very curious, like we just wanna apply now if we can. So Tania, tell us what is the requirement actually or join Chiffany. Okay, sure thing. I'll just explain a bit full information itu already available on Chiffany's website, chiffany.org. Tapi secara singkat, first thing first, the most important thing I think for you to become eligible untuk the Chiffany Scholarship again is the 2-year working experience. Kenapa kayak gini? Karena dia selalu emphasize on the networking, itu Chiffany selalu merasa emphasize bahwa in order for you to gain network, kan you also have to timbal balik lah gitu. You also need to have network untuk saling network sharing kayak gitu. And you will get your network when you already have your work experience, kurang lebih kayak gitu. Jadi kenapa penting banget untuk punya 2-year work experience? Nah, cuman mungkin juga tadi udah singgung sedikit di awal. This 2-year work experience itu doesn't have to be in consecutive years ya. Jadi ketika kita punya, kayak pengalamannya aku baru lulus tahun 2016, aku lulus 2016, sidang itu 2016 November, and then I like officially graduated from my undergrad itu di bulan Februari 2017. And then I applied untuk 2018 bulan September.
itu kan kalau kita mau lihat dari aku lulus S1 sampai aku dapet Chevening, itu it wasn't 2 years at all kan, cuman 1 tahun lebih aja. Cuman I added my my experience dari pada saat aku kuliah, aku sempet jadi ngasdos, jadi asisten dosen, itu juga bisa dimasukin asdos, kemudian volunteering itu juga boleh. Jadi 2 tahun ini again tidak consecutive years, and ini dihitung melalui jam. Jadi 2 tahun itu 2800 jam. Jadi kita bisa ngitung sendiri gitu. Nah, make sure bahwa you do have this requirement, karena kalau enggak then I don't think your application will be proceeded kayak gitu. 2800 jam itu aku menambahkan dari aku asdos, aku sukarelawan, terus ada pengalaman kerja juga right after my undergrad, itu semuanya ditambah-tambahin and then dijumlahin and then nyampe 2800 jam kayak gitu. Itu the first one of the most important requirements for you to be eligible for achieving scholarship kayak gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua itu adalah the university program has to be in the UK of course, tapi the IELTS requirement itu juga penting banget. Jadi gini, similar to Fulbright ya, based on my experience, itu they do not require IELTS and university LOA beforehand. Jadi nggak pada saat awal kita masuk, tapi ketika kita masuk nanti udah ada setelah IELTS requirement di Chevening specifically, itu adalah satu maksimum dimasukin ke Chevening itu 1 bulan setelah kita diumumin kita keterima gitu. Jadi of course we do have a lot of time. Tapi based on my experience, itu banyak banget yang akhirnya ketumpuk di belakang gitu. IELTS itu kan tidak tiap hari bisa ada tesnya ya. Pertama dia mahal ya. Pertama mahal. Kedua nggak tiap hari ada tesnya, ada periodenya kayak gitu. And during deket-deket periode, deket-deket mau berangkat kuliah, itu biasanya penuh tempat tes. Iya bener banget. Aku dulu pas S1 itu pernah di, aku S1 di Jogja. Tapi ada Jakarta ya. Iya, nah aku pernah pengalaman aku cari IELTS test itu karena emang harus waktu itu pas S1, aku cari itu di Jogja nggak ada, Jakarta nggak ada, Semarang nggak ada, Surabaya nggak ada, akhirnya aku ke Bali. Itu sesusah itu. Jadi menurutku IELTS itu penting banget, again kayak tadi yang aku bilang di awal, if you do have the time, prepare for it beforehand kayak gitu. Jadi meskipun si scholarship requires IELTS untuk ke belakang, tapi kalau ada waktu langsung dicicil aja paralel gitu ya, kayak tadi yang Rana bilang juga kayak gitu. First thing first itu two-year work experience, kemudian IELTS. IELTS-nya itu adalah 6,5 overall, tapi per band-nya itu 5,5 kayak gitu. Ya, jadi nggak harus per band-nya nggak terlalu tinggi ya. Jadi bisalah, banyak teman-teman aku yakin pasti bisa untuk IELTS requirement-nya kayak gitu. Nah, yang terpenting juga adalah SI. SI-nya ini adalah 4. Jadi masing-masing 500 words. So, the topics are for each ya. Leadership skills, networking skills, study in the UK, and then the last one itu career plan. Jadi plan kita apa aja sih nanti kalau udah mau balik dari UK setelah masters, itu pengen ngapain aja, secara spesifik we mention how are we going to build our career, especially using the masters ketika nanti kita udah dapat masters itu, master's degree kayak gitu. Udah sih, jadi LOA juga penting ya, LOA kayak gitu. Nah, biasanya Chevening itu minta 3 pilihan university. Nah, 3 pilihan university ini you do not have to submit the LOA again di awal, karena nanti deadline-nya itu bisa setelah kita keterima Chevening gitu. Jadi 3 LOA-nya ini dari 3 program berbeda diurutin. Jadi nanti ketika keterima Chevening wajib ambil urutan pertama kayak gitu. Kalau yang pertama nggak keterima, baru nggak keterima, baru ketiga, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang penting-pentingnya itu ya, jadi 2 year work experience, IELTS, SI, sama LOA. Kayak gitu. Jadi emang
Berarti kalau di Chevening tuh kayak benar-benar harus legit 2800 ya. Kalau misalkan kayak belum 2800, tolong dicari lagi mungkin teman-teman hours-nya gitu. Kayak volunteering apa, menanam-menanam pohon itu juga termasuk mungkin ya. Iya, benar banget. Iya, dari requirements-nya Chevening sendiri. Ya, aku juga setuju sih. Untuk kayak IELTS, I think kayak itu benar-benar kayak won't hurt lah gitu. Kayak hasilnya dan kayak kita preparation, terus kayak beli-beli atau misalkan kayak getting overwhelmed belajar IELTS tuh menurut aku worth it lah untuk apapun ya, not just for IELTS itself. You can just do it for, you know, kayak work or anything, kayak itu sangat-sangat modal untuk melakukan apapun adalah IELTS. Aku setuju banget sama Tania. Terus kan tadi kita udah ngebahas tentang the preparations for Chevening gitu. For the LSE itself, waktu kamu preparation daftar LSE itu ada kayak main thing yang different atau mungkin kind of similar with Chevening, jadi kita bisa kayak so because kayak gue udah mempersiapkan ini buat Chevening, ternyata LSE juga sama, so I can just efficient my time and stuff like that. Mungkin bisa di share juga gitu ya, kira-kira apa sih similarities and the difference when you prepare for each other gitu between and funding and university application. Wow, Tania is so well prepared, guys. You can screenshot from this and then hear what she said about it. Okay, Tania, let's proceed. Okay, thank you, Ran. Jadi it's just ini pemetaan sedikit. Cuman nanti kalau emang teman-teman ada banyak pertanyaan dari ini, feel free to ask. Nanti kita diskusi aja gitu. Jadi kurang lebihnya. Ini aku udah bikin pemetaan ya, apa yang beda sih antara funding and university application. The first thing, itu yang paling penting itu adalah application fees. I don't think any scholarship requires us to pay any application fees ya. Itu scholarship enggak. Tapi university, some do ask us untuk bayar application fees. Aku ingat di LSE dan Manchester, itu aku harus bayar application fee. Other than that, Edinburgh, apalagi ya, Edinburgh, it's free. They're all free. Iya, benar. Jadi depending sih, nanti bisa dicek. Maybe enggak, kayak misalnya tadi aku mention LSE ya, tapi mungkin di programku aja yang bayar. Mungkin program lain di LSE enggak bayar gitu. Aku enggak tahu. Jadi itu penting banget untuk cek secara detail. Tapi yang paling membedakan adalah university, there's a possibility you have to pay for the application, tapi scholarship no, gitu. Kemudian work experience, kalau university of course no, kalau scholarship yes for Chevening, tapi there's also other scholarships that do not require work experience kayak gitu. In my experience, ketika aku di LSE itu juga banyak banget teman-teman yang right after lulus S1 langsung masuk ke S1. If you are a fresh grad and then you do have, you do obtain a scholarship that does not require you to have work experience, be confident aja, jangan takut. Oh, aku nanti gimana ya kalau pas di sana, aku belum ada work experience and stuff like that. It's fine. Karena di kelas pasti banyak juga teman-teman yang right after baru lulus baru lulus S1, pasti langsung masuk ke S2 gitu. Jadi it's totally fine gitu. Kemudian ini juga yang tadi udah diobrolin sama Rana dikit mengenai personal statement. So, ada beda-beda ya sebenarnya personal statement. Kayak misalnya aku di LSE itu requires 1,000 words untuk LSE, tapi untuk Manchester 500 words, Edinburgh 300 words, kayak gitu. Juga beda-beda kayak Chevening. Chevening itu 4 esai, masing-masing 500, kayak tadi aku udah bilang. Dan kalau Fulbright itu seingatku ya, itu one page. Tapi tolong dicek lagi, cuman seingatku itu one page. Nah, ini yang tadi ketika aku bikin paralel, ketika aku tadi nunggu proses Chevening tadi, kan aku apply buat Fulbright. Karena aku baru tahu mepet banget deadline-nya udah tanggal 15 Februari, aku copy essay LSE-ku ke essay Fulbright. Right. To be very honest ya. Cuman of course we do need to contextualize ya. Jadi cocokin gitu dengan apa yang pengen Fulbright pengenin dari applicants and stuff like that gitu. I did
copy my LSE essay tapi dengan beberapa revisi kayak gitu. Cuman memang secara struktur itu mirip kayak gitu. Gimana? Bisa dijadiin basicnya aja mungkin. Ya, bisa dijadiin basic. So we do not have to like start from scratch gitu, karena kan lumayan juga ya. Kalau dengan university application, scholarship application, a lot of things to do kayak gitu. Jadi I honestly did copy my essay kayak gitu, tapi dengan revisi kayak gitu. Begitu untuk reference letter, again itu beda-beda juga. Normally sih ya, dari pengalamanku paling banyak itu minta satu application itu ada dua reference letters ya. Kalau misalnya university, itu dari pengalamanku biasanya mereka minta academic references. Jadi misalnya university itu minta dari dosen, jadi dosen kita S1 kayak gitu. Tapi kalau scholarship, I highly encourage untuk diimbangin. Kalau minta dua, berarti satu akademik, satu professional ya reference letter. Jadi dari kantor satu, kalau udah kerja, satu lagi dari university. But if you haven't had any work experience and if the scholarship doesn't require you to have professional itu reference letter, jadi dari akademik juga it's fine gitu. Begitu. Kemudian untuk IELTS, university tuh varies. Ada kalau di LSE sendiri itu ada beberapa tahap. Jadi kalau law itu biasanya paling tinggi requirements LSE requirements IELTS-nya. Law, journalism itu biasanya paling tinggi. Misalnya law I think 7 or 7.5. Tapi kalau misalnya yang jurusan-jurusan lain ada juga yang 6.5, ada yang 6 kayak gitu. Itu juga it varies ya kalau IELTS requirements kayak gitu. Nah ini untuk proses kayak yang tadi aku udah bilang, ini university itu within weeks aja. Aku sih paling maksimal itu 6 weeks udah keluar hasilnya LOA dari 6 universitas yang aku apply, paling lama 6 weeks. Tapi kalau scholarships itu hampir a year. Jadi awal mulai berapa udah selesainya pengumuman udah tahun berapa gitu. Okay. So to conclude, like we are owed to have like so like you know long of durations gitu. Kayak kita butuh waktu banyak banget untuk persiapin ini semua. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih mikir-mikir mau lanjut sekolah atau ya belum pugu mau gimana, mungkin bisa mulai dari sekarang gitu ya. Karena kayak the earlier we started dan the earlier juga kita goes to our dream schools gitu. Jadi ya, iya, mungkin bisa dilihat dari proses durationnya sendiri tuh di university, maybe it's just a weeks or ya maybe kayak bisa a month sih. Aku ada pengalaman juga kayak 2 months gitu. Mungkin kalau misalkan kayak buat arsitektur or sometimes yang kayak butuh portfolio, they kind of like longer than the ones that just seeing your essay and then you know reference and stuff like that. Jadi kalau kalian punya portfolio atau you know, kayak yang nunjukin karya-karya kalian juga sebagai pendamping untuk admissions, itu mungkin require a longer time for the LOA to goes out gitu. Terus scholarship juga emang months in even years gitu. Belum lagi kita belum menghitung gimana kayak ketika kita gagal di kayak another step, di step yang mungkin, kan pasti ada step by step-nya ya untuk sharpening juga. Mungkin dari awal step 1 apa, step 2-nya apa, dan segalanya. Itu juga mungkin harus di kita pertimbangkan gitu ya, sehingga kita bisa punya lagi-lagi backup plan dan melakukan paralel untuk hal lainnya gitu kan. Terus setelah kita melihat glance ini tentang funding versus university applications, do you have kind of like any final tips like you know from yourself to the YouTube watchers and then our mentees yang sekarang juga lagi starting their applications, apa sih kayak kira-kira dari personal experience-nya Tania gitu yang bisa di highlight dan di share about doing the university applications and funding, kayak final tips aja gitu buat kita gitu, gimana kira-kira? Kalau dari aku pribadi sih paling penting ya, menurutku ini penting banget, don't be shy untuk minta tolong orang to look through your applications. Karena I think along the process itu aku udah minta tolong lebih dari 10 orang buat bantuin my applications. Aku, like people can see, okay, ini orang kok bisa ya dapat
LOA dari sini dari situ, scholarship dari sini dari situ. Tapi it wasn't merely my ini ya, my hard work. It was also because I reached out menurutku, and then I get help from so many people gitu. Banyak banget aku apply Chevening, aku cari email, aku kepoin dari ada blog orang kayak gitu. Aku email mereka meskipun aku nggak kenal ya. Aku email mereka and then hi, say hi, aku lagi mau apply untuk Chevening nih, mau nggak atau minta tolong bantuin kayak gitu. Don't be shy, like bener-bener jangan, karena pasti they also went through the same process like us. They knew how hard it was for them to get the university, to get apa namanya funding as well. Jadi pasti mereka ngerti how hard it was for them, so they definitely will try to help us gitu sebagai applicants kayak gitu. Itu paling penting sih menurutku. I think related to that, itu sekalian sedikit info ya. Jadi apa namanya Chevening itu alumni, karena udah lumayan banyak banget alumni Chevening di Indonesia per tahun itu. It depends ya, semakin ke belakang dari tahun 98-an gitu udah ada Chevening di Indonesia. It was only like below 10 people gitu. Tapi setelah naik-naik, akhirnya aku di angkatan 2018 itu ada 68 orang per angkatan. And then these people, these alumni itu we try to gather and then create this Chevening Alumni Association Indonesia. Nah, salah satu one thing that we would like to contribute through this organization itu adalah dengan membantu teman-teman yang sedang apply Chevening. Nah, jadi kita lagi buka sesi mentoring. You guys can definitely go to ID Chevening Alumni di Instagram ya, on Instagram. And then di sana itu lagi ada, kita lagi promoting, we have this mentoring program di mana sebagai menti itu teman-teman bisa apply. Sebagai menti, unfortunately, hari ini itu hari terakhir untuk daftar sebagai menti. Jadi nanti bisa apply sebagai menti supaya nanti ketika proses mengerjakan application Chevening ini bisa dibantu oleh mentor, di mana mentor itu adalah alumni Chevening. So they do actually already have the experience of applying for Chevening kayak gitu. Jadi nanti saling sharing, kita matchingin teman-teman sesuai dengan background teman-teman. Misalnya ada yang dari politik, kita matchingin dengan alumni yang ada dari politik, dari math atau IT, kita matchingin dengan teman-teman dari IT kayak gitu. So we're trying our best untuk matching teman-teman seperti itu, but in the meantime I think you guys yang lagi mau apply, of course silahkan try to kepoin aja our Instagram account untuk cari tahu lebih lanjut mengenai si mentoring session ini. But do it very soon because we're closing untuk mentee application-nya buat hari ini. Hari ini closing-nya kayak gitu. Untuk Chevening application we're still open until November ya, tanggal 3 gitu. Jadi udah buka kemarin tanggal 3 September, nanti tutupnya tanggal 3 November begitu. Itu sih dari aku. Okay, so I think we're gonna move to another section, which is the very interesting one, Q&A session. So I would like to start with the first questions. Itu aku screening dulu ya sebentar, kira-kira kayaknya yang ini nih. Kayak, oh nih, ada dari Maria Panontongan. Hai katanya, apakah ada perbedaan spesifik antara Chevening dan Fulbright cari dari awardee-nya? Yang dicari dari awardee-nya. Cari dari awardee-nya, iya. Kira-kira ketika mungkin Tania lagi research atau apa, mungkin bisa di-share gitu pengalaman. Oke. Ini aku share dari my own experience aja ya. Jadi I'm not very specifically sure about, tapi from my experience itu ketika proses yang sangat beda itu menurutku bagian networkingnya Chevening gitu. Karena kan esainya Chevening itu 5 dan secara spesifik bedain ya, networking sendiri, leadership sendiri, study in the UK sendiri, and then career plan sendiri. On the other hand, Fulbright itu esainya sebanyak one page, di mana itu kita tuangin aja semua yang kita pengenin. Misalnya kita mau apply, aku bilang waktu itu aku mau apply ambil international development, kenapa aku mau apply itu, and then why did I choose Fulbright dan lain sebagainya. Tapi there was no
there was nothing specific that they're trying to they're trying to ask us untuk elaborate gitu, begitu ya. Jadi nggak ada networking atau leadership dan lain sebagainya. Cuman ketika aku interview, I think this is one of the very striking difference between Chevening dengan Fulbright. Ketika aku interview Fulbright, itu Fulbright interviewernya ada 4 orang. Interviewernya ada 4 orang and it was kind of surprising for me karena 4 orang gitu. Iya, 4 orang benar banget. Jadi 4 orang, if I'm not mistaken, most of them itu alumninya Fulbright begitu. Okay. Jadi alumninya Fulbright. Waktu itu aku wawancara di Jogja karena Fulbright buka sesi wawancara di Jogja. Jadi aku karena aku domisili Jogja, akhirnya aku ke Jogja, aku wawancara di Jogja, and then interviewernya ada 4. Interviewernya Chevening itu ada 3. Along the process, salah satu hal yang aku kayak, oh berarti Fulbright ini pengennya kayak gini, itu ketika aku diwawancara itu tiba-tiba ada salah satu interviewer yang membuka lagi application-ku. Jadi di application itu kan selain kita tulis essay, ada ditulis pengalaman, work experience, work experience dan juga publikasi. Nah, aku isi publikasiku. Kebetulan waktu itu aku jadi researcher kan, sebelum aku kuliah master ini aku juga kerja sebagai researcher. Nah, aku masukin lah karena di kantorku itu wajib untuk bikin weekly articles, jadinya seluruh weekly articles yang aku kerjain itu aku masukin ke application Fulbrightku gitu. Nah, ketika aku lagi wawancara, lagi jawab pertanyaan, itu langsung dipotong tiba-tiba, terus dia nanya, "Are you sure your publications itu ini semua gitu?" Jadi so aku suka kayak, ya kenapa emang enggak, aku ngomong kenapa emang jangan so aku, ya gimana gitu kan terus dia bilang, oh iya yeah, ini ditulis dalam apa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Terus karena memang dari kantor required me untuk tulis dalam bahasa Inggris, jadi aku memang someone that has experience that is highly related to what he or she would like to become gitu. Jadi karena aku pengen jadi dosen, and then I have this quite long list of publications, mereka juga consider itu begitu. On the other hand, I think my publications itu nggak terlalu di take into account sih pada saat Chevening kayak gitu. Jadi I think that from my experience, ya. Okay. So to sum up, I think for Chevening and Fulbright, they both have speciality ya. Jadi nggak bisa dibilang kayak yang susahan mana sih gitu, kayaknya dua-duanya sebenarnya kayak susah ya, dan mereka punya kayak level kesusahan sendiri masing-masing gitu kan. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Katia nih, hai kak, between Chevening and Fulbright, do you think which one is more challenging in terms of process and especially in the interview process? I think it's kind of like they have different levels of challenge and stuff, ya nggak sih? In my opinion ya, Chevening itu berat banget di awal karena esainya ada 5 itu. On the other hand, Fulbright ya udah 1 esai gitu. Tapi within the interview process itu, I think it was quite challenging for me. Itu ketika aku Fulbright, aku udah keluar banget tuh, aku kayak fix aku nggak keterima gitu. Karena ada 4 orang and then questions-nya itu gimana ya? Maybe I felt intimidated juga ya karena udah ada 4 orang, so I was not very confident gitu. I think itu ya susahnya tuh kalau Chevening tuh di awal, and then pas interview itu berbeda dengan Fulbright karena pada saat interview Chevening itu santai banget gitu. Kita dikasih minum, kemudian sifatnya tuh kayak ngobrol aja gitu. Jadi kalau Chevening kan ada 3 orang yang interview, 1 alumni, 1 perwakilan dari Chevening, 1 dari local embassy gitu. Jadi 3 orang ini, waktu itu aku 2 orang Indonesia, 1 orang bule. Nah, bule itu yang lead interviewernya, dia yang duduk di tengah gitu. Tapi she was so nice yang bikin ya udah jadi ngobrol aja gitu. Kalau kita udah kelihatan tegang banget tuh langsung
ini minum dulu gitu, ini ada minum, santai gitu, nggak apa-apa kok gitu, malah dibicara-bicarain gitu, jadi santai banget. On the other hand, I felt the pressure really really high ketika aku Fulbright gitu, maybe because ya itu ya kebalikannya ya, karena Chief Ning udah susah banget di application pertamanya di administrative ya, di SI-nya interviewnya lebih lebih santai gitu. Kalau Fulbright di awalnya rada santai, tapi pas interviewnya 4 orang gitu. Oke. Ya itu pasti kayak, makanya aku bilang level of challenge-nya tuh kayak beda-beda pasti. Kayak even for like other scholarship itu apply juga ya. Maksudnya kayak mungkin kayak talking about other, kayak mungkin Stunet or LPDP atau apa, kayak they have different level of challenge gitu. Jadi ya tadi yang tadi Tania bilang untuk Fulbright and Chaffening, semoga menjawab ya tadi, siapa Katia ya. Terus nih ada lagi pertanyaan dari YouTube juga, sama dari salah satu mentis kita. Aku tadi melihat juga, pokoknya ada salah satu mentis kita, intinya apakah ada tips untuk writing Chaffening essays and interview preparations? Kira-kira kalau misalkan kita ini masih kurang di writing, do you have any kind of like, you know, tips and tricks, that just a quick one, mungkin yang bisa ditekanin gitu dari Tania gitu. Oke, apa namanya, again, kalau I think ya, kalau pengen yang kayak, apa ya, dibahas secara detail, jangan lupa daftar sebagai menti, nanti dibantu sama mentinya. Tapi secara singkat, yang selalu aku highlight kalau ada teman-teman yang sharing dong gitu tentang pengalaman nulis essay Chaffening, aku selalu bilang jangan lupa bahwa Chaffening itu selalu mengutamakan networking and leadership skills, dan bahwa kalian itu tahu, kita ini tahu gitu, kita kedepannya tuh mau ngapain sih gitu. There's a reason Chaffening minta kita punya two year work experience, supaya kita nanti ketika pulang udah gak terlalu bingung nanti, aduh mau apply kerjaan kemana ya, kayak gitu. Jadi selalu yang di-emphasize adalah, aku emphasize adalah, ketika mulai, jadi ada 4 essay again ya, di masing-masing essay ini yang aku selalu emphasize adalah, jangan lupa relate ke your future job, your dream job gitu. Ketika kamu menulis essay networking, mention dulu, okay, my dream job ini adalah X ya. Nah, untuk mencapai dream job X itu aku sadar bahwa aku perlu networking kayak gimana. Kalau punya nama-nama orang yang udah jadi network kamu yang related to your future job, mention them. Aku literally mention my professor's names di SI Chaffeningku untuk I do have the network with this person, kayak gitu. And then kenapa network ini penting menurutku, karena dia bakal bisa bantu aku untuk mencapai dream jobku, kayak gitu. Lewat apa? Ya ini, karena misalnya aku sering sebagai researcher ya, aku udah beberapa kali dipercayain untuk jadi core research assistant-nya beliau dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi selalu mention in each of the essay itu dream jobmu tuh apa sih gitu, dan contextualize it. Jadi kalau di networking, dream jobmu apa dan bagaimana networking itu penting untuk mencapai dream jobmu, apa saja networking skills yang sudah kamu punya yang akan dapat membantu kamu untuk mencapai dream job itu. Begitu juga dengan leadership skills. Jadi dream jobmu apa, leadership skills apa sih yang dibutuhkan untuk menggapai dream jobmu gitu, dan apa sih yang sudah kamu lakukan yang menunjukkan bahwa kamu tuh punya leadership skills untuk membantu kamu untuk mencapai dream jobmu, kayak gitu-gitu loh. Jadi selalu what's your dream job, mention them, and then contextualize sesuai dengan topik essay-nya masing-masing, networking, leadership, study plan dan lain sebagainya, kayak gitu. Satu lagi untuk interview ya. Kalau untuk interview sih, menurutku kalau Chaffening itu base the questions itu berdasarkan dari essay ya. Jadi misalnya kalau aku kemarin kayak, aku kan udah ada, aku kasih LOI ku LSE gitu. Tapi kan Chaffening requires us untuk pilih 3 universitas. Nah, pada saat aku di interview itu aku tidak ditanyain lagi tentang LSE. Dia malah nanya 2 pertanyaanku, 2 pilihan universitasku yang lain, kayak gitu. Jadi mungkin harapannya biar aku jangan mentang-mentang udah punya LOE jadi nggak prepare untuk kasihan, iya, kenapa aku pilih universitas yang lain dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi mostly sih tentang ini sih, tentang essay itu. Jadi makanya essay itu tuh penting banget, ngat. Dan again,
jangan lupa untuk be spesifik di esainya, jangan lupa be spesifik, and then meskipun 4 itu esai berbeda, tapi bikin itu kelihatan dia menyatu gitu. Nah, caraku untuk bikin dia kelihatan menyatu itu adalah selalu dengan merelate semua konteks esai ini dengan my dream job kayak gitu. Grammars, I think it is important, tapi don't focus too much on it. Yang penting orang bisa ngerti pemahaman apa sih yang pengen we're trying to say, itu it's fine. Don't focus too much on grammar, I think. Karena again, mau kita kan bukan native ya, jadi pasti 1-2 kata, 1-2 grammar, ada yang salah, it's fine, gitu. Okay, so tadi kan udah ngebahas tentang kayak gimana untuk esai dan segala macamnya. Terkait dari, ini ada pertanyaan lagi dari Gufron. Jadi, kalau Kak mau tanya dua hal, boleh diceritakan dengan lebih detail bagaimana Kakak sudah punya 2 tahun pengalaman kerja walau masih fresh graduate? Apakah 2 tahun pengalaman tersebut harus inline dengan jurusan kita yang sebelumnya atau dengan jurusan yang akan kita apply? Terima kasih, Kak. Jadi, mungkin maksudnya kayak, apakah pas volunteer tadi, aku kan bilang, kayak mungkin kita bisa volunteer yang kayak sobat tanam pohon atau apa gitu kan. Itu kan sebenarnya nggak terlalu inline ya, mungkin kalau untuk jurusannya tanya sendiri. Apakah mesti kayak volunteer yang kayak sobat cerdas ekonomi atau bagaimana gitu? Mungkin dari Tania, ya boleh dijelaskan. Okay. Kalau dari pengalamanku, dan sebenarnya aku ada sama temanku, teman dekatku, itu kita berdua apply bareng-bareng Jevening. Case-nya adalah aku itu selalu pengalaman kerjaku tuh teaching assistant, research assistant. And then in my application I stated I wanted to become a lecturer gitu ya. Jadi kind of related ya. Tapi on the other hand, temanku tuh enggak related sama sekali. Dia selalu pengalaman kerjanya tuh something more technical, tapi dia stated di Chiefney application-nya dia mau jadi policy advocate, di mana policy advocate itu require you to have background knowledge, di mana kamu harus research and everything. Nah, tapi it doesn't matter apa yang kita, menurutku ya, it doesn't really matter apakah kita related atau enggak pengalaman kerjanya. Yang penting ada skills atau kayak misalnya soft skills ya. Kayak misalnya soft skills itu kan meskipun pengalaman kita itu nggak related secara topik, itu tapi soft skills itu bisa aja related. Misalnya, for example, aku mau jadi dosen gitu kan. Tapi aku nggak ada pengalaman teaching assistant. Tapi aku punya pengalaman research misalnya. What's the soft skill? Soft skill-nya tuh aku udah punya networking dengan dosen-dosen misalnya kayak gitu. Dimana meskipun aku nggak punya teaching experience, aku punya pengalaman untuk kerja bareng dosen. Dimana suatu saat nanti kalau aku jadi dosen, itu aku penting untuk melebarkan networkku dengan sesama dosen kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak ya udah soft skills-nya itu yang di-emphasize gitu. Jadi cari something yang pasti akan bisa related. Kalau secara topik gak related, secara apa gak related, find the soft skills biasanya. Kayak misalnya public speaking, apakah misalnya dengan pengalaman di A, kamu dapat pengalaman untuk public speaking. That would also be important untuk kedepannya kamu pengen jadi apa, meskipun secara topik nggak related, misalnya kayak gitu. Find this kind of small things yang kadang-kadang orang tuh suka kelewatan, tapi important stuff. Important. Gitu. Yes, true. Okay. So, tadi kan udah pertanyaan tentang Chevening nih. Let's go to LSE gitu ya. Banyak banget questions about LSE. Yang pertama nih ada dari YouTube juga. Aku gabung aja kali ya untuk yang pertanyaan LSE. Pertama tuh ada pertanyaan. Kan ada banyak yang ketika kita preparing the applications, itu kadang-kadang ada yang minta interview kan. Di LSE ini ada interviewnya nggak sih kemarin atau nggak ada? Terus juga ada yang tanya, ketika Tania ini punya offer, itu bayar deposit nggak? Gitu, katanya ada pertanyaan seperti itu. Itu dulu deh, dua. Nanti habis okay. Okay. Mungkin menjawab yang interview dulu aja ya. Dari pengalamanku, dan setahu aku ada beberapa teman dekatku juga apply ke LSE, itu there was no interview at all. Jadi yang aku pernah dengar ada interview itu adalah ketika temanku itu apply ke Cambridge. Ketika di Cambridge itu ada proses interview, tapi kalau di LSE setahuku nggak ada interview begitu.
Itu yang pertama. Kalau yang kedua mengenai deposit. Jadi deposit itu di tahun, aku nggak tahu sekarang is it still the same or not given the current situation. Tapi pada saat aku minta di defer, itu dia minta untuk bayar 1,000 pounds. Tapi 1,000 poundsnya ini ketika kita nanti masuk, itu akan dipotong. Potong. Jadi alhamdulillahirabbilalamin banget. Meskipun dapat scholarship, itu scholarshipnya kan bayar full ya. Jadi si deposit itu tuh balik ke kita. Jadi lagi gitu ya. Jadi misalnya aku bayar deposit 1,000 pounds ya. Terus uang kuliahku tuh tuition fee-ku tuh 20,000 misalnya. Nah, ketika aku ketika aku sudah keterima scholarship, kemarin aku keterima Chevening, itu nanti Chevening itu bakal tetap bayar 20,000 ke LSE. Jadi 1,000-nya itu enggak bakal dipotong ke Chevening ya. Chevening tetap bayar 20,000 kayak gitu. Jadi 1,000-nya dibalikin ke aku kayak gitu. Oke. Okay. Nitip okay, duit lah. Jadi kayak ibarat kita kayak lagi deposito aja gitu ya. Nanti ketika udah nyampe, dapat 1,000 lagi gitu ya. Iya, aku juga mau nambahin sih. Mungkin di beberapa kampus gitu. Kayak aku di UCL itu juga dia ada minta deposit. Dan kayak lumayan juga 2,000. Dan mungkin sekarang ada yang juga 3,000. Aku pernah dengar untuk kayak yang mungkin top-top rated. Let's say kayak arsitektur kayak ada depositnya juga. Gitu. Dan itu mungkin bisa ditanyain juga sama bagian university admissions gitu ya. Mungkin bisa di-brief atau enggak gitu kan untuk kita-kita yang mungkin ya untuk financially masih belum bisa lah mendepositkan itu gitu kan. Benar-benar. Terkait tentang itu juga ada nih pertanyaan ketika kita minta defer gitu. Kan sometimes ada yang kayak langsung strictly kayak no, we can't just give you a defer gitu kan because like this is a highly rated application so lots of people waiting in a waiting list something like that gitu kan. Itu gimana sih cara kita ngelobinya gitu? Benar-benar kayak ngiyakinin we really need to defer this and we 100% sure that we're gonna come next year gitu. Kayak ada personal experience-nya tadi enggak sih waktu minta defer atau emang langsung di iyain aja untuk case LSE gitu particularly. Kalau dari pengalamanku itu waktu itu kita diminta nulis alasan ya. Jadi minta nulis alasan, kemudian aku kasih tahu aja. Pokoknya aku kasih tahu alasan secara spesifik banget gitu. Jadi aku bilang pertama, of course aku nggak bisa bayar full dengan duit sendiri, given the ya my financial capability aku nggak bisa. Aku bilang kayak gitu. And then aku udah coba apply ke scholarship. Di scholarship itu aku fail, tapi there's another scholarship yang promising. Jadi kenapa aku bilang promising? Karena waktu itu jadi nanti kalau teman-teman mau apply Chevening juga ya, ini sebagai tips juga. Pada saat apply Chevening itu buka ada bagian partnership di website-nya Chevening. Ketika ada bagian partnership itu diklik bagian university. Jadi partnership-nya itu ada organization, ada university. Organization itu institution gitu. Nah, ada university. Nah, aku pada saat aku kepoin itu pas aku klik university, LSE muncul. LSE adalah partner universitinya Chevening. Jadi gini, Chevening itu kan mereka memfunding kita, itu duitnya berasal dari Cheveningnya sendiri, tapi juga ada berasal dari hasil partnershipnya mereka dengan third party. Third party-nya itu bisa university, bisa institutions ya. Ada kayak temanku tuh dapat dari CIMB dan lain sebagainya. Nah, ketika aku klik university, itu muncul LSE. Secara spesifik di bawah LSE, dia bilang dia mau support students dari Indonesia. And then Brazil, and then some Mexico, aku udah lupa. Tapi ada this list. So I use that, itu aku bilang ke mereka, okay, there's this promising scholarship yang aku mau apply, dan kenapa aku bilang promising? Karena mereka specifically bilang bahwa mereka akan disupport oleh LSE, dan LSE mencari orang dari Indonesia, and I'm an LSE, I have this offer from LSE, and I'm from Indonesia, aku bilang kayak gitu. Itu sih, sama... ya be spesifik aja, cari alasan yang spesifik yang make your reason itu stand out ya. Jangan yang kayak ya udah kasihanin aku dong, kasihan. Okay, everyone is kasihan gitu. Kayak it's expensive gitu and it's kasihan for everyone untuk dapat funding kan emang susah gitu. Tapi be specific what's your current condition is kayak gitu. Okay. Related to that questions, kayak ada lagi nih pertanyaan tentang applications ke LSE. Jadi ada pertanyaan dari Nadia Irsalina. Do you think an applicant will have a higher standing in a UK uni applications if they have their references also from UK educated professors or you know like your professors from your bachelor degree? Jadi mungkin kayak
dosen kita yang mau kita bikin jadi referensi, ngereferensiin kita ini mungkin dari UK Educated ini juga gitu. Ada kayak higher chance atau apa gitu nggak sih? Kalau aku pribadi sih waktu itu kayaknya ngerasa enggak ya, tapi mungkin Tania bisa. Enggak, aku sih enggak. Kalau aku tuh enggak ya, cuman gini, enggak sama sekali, karena menurutku setiap orang nanya ke aku tentang reference, I always said, di mana-mana itu pasti bilang reference itu cari dari orang yang deket sama kita. Nggak perlu jabatannya tinggi atau nggak perlu dia lulusan mana, nggak perlu dia backgroundnya kayak gimana, yang penting dia pernah kerja bareng kita, deket sama kita, and they know tentang our quality of work, our quality of study, dan things like that. Jadi dalam reference letter mereka itu, mereka bakal bisa lebih spesifik kayak gitu menurutku. Cuman memang pada saat case aku itu, aku selalu gak tahu ya, pemikiran aja ini just in my case aja ya, kebetulan banget itu supervisorku di S1 itu adalah lulusan LSE, dan beliau udah jelas chiefening juga. Jadi ketika aku apply, aku mention her name gitu. Jadi aku, I mention her name, aku disupervise sama ini, for the sake untuk supporting my ini ya, karena emang konteksnya lagi nyambung. I didn't like only mention her name just because she graduated from a UK university and she was a chiefening scholar kayak gitu ya. Tapi memang karena pada saat itu aku bilang, I have this network, aku pengen jadi dosen and I have this network. Beliau sekarang ada jabatan ini, and beliau juga backgroundnya dari UK university, blablabla kayak gitu. Jadi itu sih, itu karena emang ini aja lagi connect aja gitu. Tapi I don't think you have to cari UK graduates dan etc. untuk menjadi referee gitu. Oke, ya aku juga pribadi ngerasa gitu sih. Kayak aku juga waktu aku di reference itu, aku yang referensiin aku itu bahkan dia dari Colorado School of Mines. Jadi kayak sangat gak interview gitu. Kayak terus satu lagi juga bahkan dari Caltech gitu, jadi kayak dua-duanya US related gitu kan. Terus kayak ini aku malah ke UK gitu, jadi menurut aku kayak mungkin kayak mereka akan ngelihatnya lebih kayak kayak karya-karya mereka kali ya, mungkin kalau emang di dig deep gitu sama bagian admissionsnya, but I don't think they will dig deep with, you know, kayak 100,000 applicant. I don't think kayak mereka akan dig deep gitu, kenapa sih dia, kecuali memang kayak well known and stuff like that gitu lah ya. Terus kayak ini ada kayak last questions itu, do you think that if we have kayak LOA, it will be like something beneficial in terms of the happening applications that we've, you know, submitted gitu. Jadi kayak misalnya kalau kayak LOA, kira-kira ada higher chance gak sih gitu? Definitely no. Jadi karena memang pada saat awal itu yang di assess itu adalah SI. Jadi ya udah, regardless lu punya LOA atau enggak, they will consider it later gitu ya menurutku. Karena emang fokusnya di awal itu adalah untuk assess SI dulu ya. SI ada 4, ya udah di assess dari situ gitu. Aku kebetulan aja karena aku udah defer kan, jadi aku udah punya LOA, tapi aside from that I never heard bahwa chiefening itu selalu memprioritaskan orang yang sudah punya LOA. Karena even until at the end, ketika kita sudah diterima, itu juga masih belum wajib mengumpulkan. Dikatakan diterima, baru kita ada deadline itu, deadline untuk LOA gitu. Jadi definitely bukan suatu prioritas sih menurutku. Oke, aku juga agree tentang itu. Nih, ada pertanyaan yang menarik nih. Ini terakhir ya, guys. Mungkin kalau nanti kalian ada queries atau kayak another questions, definitely you can go to their Instagram, ID Sharpening Alumni, or stay in touch with her. Itu ada di layar kita, yang kita bisa lihat. Ada email, link in Instagram. But we have one last questions dari YouTube, dari Eki Maulika. So, halo Kak, terkait penerima beasiswa Chefning harus kembali ke negara asal setelah 2 tahun dari periode beasiswa berakhir nih. Apakah selama 2 tahun itu kita dapat diberikan kesempatan bekerja di sana? Mungkin maksudnya di sana tuh boleh gak kita kayak mix gitu kali ya? Atau emang benar-benar harus let's say
kerja di Indonesia dan bertempat di Indonesia, atau bolehkah kita kayak kerja di Indonesia tapi perusahaannya perusahaan non apa ya, bukan perusahaan BUMN, let's say. Terus kayak atau harus gimana gitu requirements that those 2 years yang harus kembali ke Indonesia itu mungkin. In my experience, jadi ketika kita apa namanya dapat chevening itu kan dikasih tahu ya harus 2 tahun balik gitu. Tapi they never specify kalau udah 2 tahun balik itu harus kerja di mana, apa namanya nggak boleh kerja sama UK government, UK company dan lain sebagainya. Never, I've never heard of any information about that. Jadi I think they are pretty flexible ya. Ya udah yang penting 2 tahun kita pulang dulu. Whenever you work, mau UK company yang ada di Indonesia atau Indonesian company atau apa segala macam, it's your right gitu. Ya udah, yang penting apa namanya, you still maintain a good network with the fellow alumni and etc. kayak gitu. Okay, jadi benar-benar gak ada kayak specifications kayak oh nggak boleh nih, pokoknya harus benar-benar yang kayak mengabdi kepada negara and stuff like that, itu nggak ada ya di. I don't think so. Yeah. Okay. So I think we are in our end of the session. So thank you, Tania, udah mau share all of your experience in chevening. And then kita juga ngelihat ini semua tuh benar-benar untuk teman-teman sendiri ya, kayak funding versus applications. Actually kayak menurut aku itu depends lagi ya, balik ke masing-masing. Kalau misalkan ternyata kalian di sini posisinya udah punya scholarship yang kayak mungkin lagi di tengah-tengah atau gimana, itu juga berarti kan university is the priority dong. Masa iya kita nggak ngeduluin university juga gitu kan? Masa kita nunggu scholarship dulu atau segala macam. Jadi menurut aku memang paling baik adalah ngelihat lagi case by case, dan parallel is a good way sih menurut aku juga, dan ngelihat durasi. Oh iya, okay, kita punya target begini. Ngelihat durasi, okay, dan kayak university is the very first thing to do gitu kan. Ya, balik lagi itu semua benar-benar depends to ourselves sih, kita mau kayak tujuannya apa dan segala macam. Sebelum kita end of this session, we gonna take a picture first maybe. Untuk teman-teman di YouTube, terima kasih sudah join sesi kita, dan mungkin nanti kita akan mengadakan sesi berikutnya Mentorship Connect 3.0 and 4.0. So don't forget to join us in other session as well. So thank you for your participation. Bye.